Hadirin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita awali ibadah Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita masih terpilih dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman sampai dengan detik ini dan membuktikan keimanan kita untuk menunaikan ibadah Jumat kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui Hadirin tercatat dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 4607 Imam Abu Daud rahimahullahu taala mendapatkan informasi satu hadis dari dua sosok mulia yaitu Abdurrahman bin Sulami radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala dan Hujur bin Hujur rahimahullahu taala Abdurrahman bin As Sulami dan Hujur bin Hujur disampaikan dalam hadis tadi mengunjungi mendatangi menengok dan meminta satu informasi pengetahuan dari satu sosok sahabat mulia yang bahkan sahabat ini selain banyak mendapatkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada satu ayat Al-Qur'an yang khusus diturunkan untuk merespon sahabat yang mulia ini yaitu di surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-92. Maka Abdurrahman as sunami dan Hujur bin Hujur mengisahkan dalam hadis ini, "Ataina Al-Irbad bin radhiyallahu Satu kali kami mendatangi seorang sahabat Nabi yang masih hidup Namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian keduanya mengatakan, zairina, Ketika sampai di kediaman radhiyallahu taala anhu Al-Irbad bin Sariyah, keduanya mengatakan, "Atainak, Duhai sahabat yang mulia, kami datang kepada Anda" Zairina untuk berkunjung Aidina sekaligus menjenguk karena mendengar bahwa anda sedang kurang sehat Muqtabisin tapi kami pun tidak ingin menghilangkan kesempatan mendapatkan informasi pengetahuan yang mungkin anda dapati dari Nabi SAW sifat-sifat orang mulia di masa lalu orang-orang saleh di generasi terdahulu satu tidak pernah mereka meninggalkan waktu untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, silaturahim dilakukan bukan hanya dalam keadaan suka. Bukan datang saat teman dilantik punya jabatan. Bukan datang saat kawan mendapatkan peningkatan dari harta benda alih status secara sosial. Bukan hanya mengunjungi saat ada kepentingan duniawi. Dalam keadaan sakit pun dia datang berkunjung. Menariknya hadirin, Bahkan dalam keadaan sakit pun bukan hanya sehatnya masih bisa menunjukkan kepada kita betapa interaksi di antara orang-orang soleh itu seringkali menghadirkan manfaat. Saat sehatnya memberikan manfaat, saat sakit pun bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum din Lalu bagaimana respon sahabat Ali Arbab bin Sariah radhiyallahu Kedatangan dua orang mulia di era beliau itu, Maka kata Ali al-Babb radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Sallallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam satu salat. Thumma aqbala alaina. Setelah salat itu tuntas, beliau lantas menghadap kepada kami para makmum. Lalu tiba-tiba beliau berkata, "Fawa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah." Tiba-tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat spesial kepada kami, bahkan sebagian sahabat dalam riwayat lain memberikan komentar yang sangat dalam, seakan-akan saking spesialnya nasihat ini, kami menyimpulkan ini nampaknya seperti nasihat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus nasihat ini menjadi topik utama di khutbah kita di kesempatan mulia ini. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ucikum bintakulillahi, wa sami wa wa in Man yara, man ya'ish minkum ba'di فَسَيَرَخْ فِيهِ كَثِيرًا أُوْسِيكُمْ اللَّهِ Saya nasihatkan pada kalian, wahai sahabat-sahabatku Wahai bagian dari umatku Untuk kalian supaya meningkatkan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh وَسَمْعِ -sungguh. Dan pegang teguh ketaatan, kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa abdan pun demikian kompak kalian dalam berkehidupan dengan pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis lain diriwayat Muslim disampaikan dari sahabat Malik atau Auf bin Malik al ashjai diriwayatkan dalam hadis Muslim nomor hadis 1855 tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kekompakan digambarkan dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tapi poin di hadis ini adalah kalimat berikut. Man ya'ish minkum ba'di Ketahuilah sahabat-sahabatku, ketahuilah wahai umatku, men, siapapun kalian, ya'ish minkum ba'di, yang mendapati kehidupan setelah aku wafat ini. Siapapun yang mendapati kehidupan setelah aku wafat ini, inilah komentar yang disampaikan beberapa sahabat, dengan kalimat ini mereka menyimpulkan, boleh jadi masaknya Nabi SAW kepada ajalnya sudah semakin dekat. Dan pesan Nabi yang paling ketat sesaat sebelum wafatnya siapa yang hidup setelah wafatku nanti boleh jadi dia akan mendapati banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat, maka kalau kalian hidup di era itu dan mendapati banyaknya silang sengketa, perbedaan pendapat, perselisihan-perselisihan, maka pada saat itulah kata Nabi, jadikan standar untuk menyelesaikannya. Jadikan standar untuk mendapatkan kedamaian dalam situasi itu, alaikum bisunnati, kembalilah kalian mempelajari, mendalami dan mengamalkan sunnahku dan sunnah ar rasyidin min ba'di dan sunnah pala ar rasyidin yang disepakati empat khulafah rasyidin setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Al hadith hadis diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor hadis 4607. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 1400 tahun lebih sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak peristiwa hadis tadi disampaikan kiranya dengan melihat situasi kekinian era saat kita hidup hadis yang tadi dibacakan nampaknya menemukan momentumnya. Hadis yang tadi disampaikan telah mendapatkan pembuktiannya sekaligus menjadi penguat dari kebenaran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggal Nabi di kehidupan yang tadinya damai itu, tentram itu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyanjung dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba dalam kemuliaan sampai Allah menurunkan persaksiannya, untuk khaira ummah. Jika ada umat yang pernah berkehidupan di bumi, maka umat inilah yang pernah hadir di bumi dengan keadaan yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat <kuh> linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan berkehidupan di muka bumi. Damai, tentram, saling menghormati, membangun kota, membangun masyarakat, membangun bangsa, memberikan inspirasi. Sehingga setiap orang yang ditanya, di mana ada orang baik, tempatnya di sana Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada bisnis yang jujur, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang mulia dan sabar, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang saling menghormati, menjaga, menyayangi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sepeninggalku kata Nabi, keadaan itu mungkin berbeda. Hadirin, kurang lebih 15 abad setelah peristiwa hadis tadi disampaikan, kini kita melihat yang dulu saat berniaga tenang, jujur dan saling menghargai kita dapati sekarang dalam konteks perniagaan saling berselisih, bukan hanya beda pendapat, tapi ada yang bahkan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakai, dan mirisnya di antara pelaku itu mengaku dirinya sebagai Muslim, dan ironinya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di bidang lain selain bidang ekonomi dan perdagangan, masuk kita pada sifat-sifat yang konkret, diperpolitikan saling bertikai, berselisih bertentangan. Masuk di bidang lain bahkan yang paling miris dalam konteks beribadah pun kita mendapati saling pertentangan, saling mencela, saling merendahkan. Hanya beda bismillah yang satu jahar, yang satu sir. Yang seharusnya kita bisa belajar riwayat dari itu dan saling menghargai, tertiba bahkan saling bertentangan dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Hanya karena beda yang satu kunut, yang satu tidak kunut dan masing-masing mengatakan muslim bahkan bisa melahirkan celaan, perselisihan, bahkan tuduhan satu dengan yang lainnya. Bahkan puncaknya, bahkan puncaknya ada yang saling mengklaim dengan nilai-nilai kemuliaan dan dalam saat yang demikian masih mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat dihadapkan pada era yang demikian dalam konteks beribadah terlihat ada perselisihan. Dalam konteks berkehidupan, terlihat ada celaan-celaan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dalam konteks berniaga, terlihat bahkan ada perselisihan yang bisa saling menghancurkan. Bagaimana petunjuk Nabi mengatasi hal demikian? Maka Nabi memberikan kepada kita dua rumus pokok. Yang pertama, kata Nabi, "Usikum bitakullah, usikum bitak Jika Anda satu masa mendapati perselisihan. Perbedaan pendapat silang sengketa, maka yang dikedepankan kata Nabi sebelum kita bersikap, sebelum kita merespon, usikum, hadirkan sifat-sifat takwa kita kepada Allah untuk merespon apa yang kita hadapi itu. Hadirin, takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dari 1240 itu, dari 240 kali itu, dibagilah oleh para ulama ke dalam beberapa segmen. Di antara segmennya ada bagian-bagian yang dikhususkan untuk menyelesaikan silang sengketa. Dan uniknya dalam Al-Quran, setiap mendapati perbedaan-perbedaan dan kemungkinan silang sengketa, perbedaan konteks di masyarakat, beda suku, beda komunitas, beda kemudian maaf sekali, bahkan dari beda asalnya, beda nasabnya, ada yang beda sampai keyakinannya. Maka yang didahulukan oleh Quran sebelum merespon itu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في آيات lain Quran surah ke-49 ayat 13 ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'nakum syu'uban wa, ja syu wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum Hai hey manusia kata Allah bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada Allah yang telah mencipta kalian dari bapak yang satu ibu yang satu yang dengan itu kemudian terlahir keturunan yang berbeda-beda, bisa jadi bersuku-suku yang berbeda, komunitas yang berbeda-beda. Karena beda suku, beda komunitas, beda orientasi, beda kegiatan, mungkin juga fikirannya berbeda, mungkin juga timbangan pendapatnya berbeda. Jika kalian menemukan perbedaan dan berpotensi ada perselisihan, ingat kata Allah, bertakwalah kepada Allah, ingat kalian berasal dari ayah yang satu ibu yang satu. Hadirkan rasa itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, eh, apakah kalian akan berselisih sementara kalian bersumber dari ayah yang satu? Ibu yang satu. Itu saudara kalian juga. Satu bapak, satu ibu. Jadi kalau terpikir untuk mencela saudara anda, pikirkan yang dicela itu pun saudara juga. Kalau ingin bertengkar, berselisih sampai menyakiti, pikirkan itu pun saudara senasab juga sebapak kita, seibu kita. Kalau belum sampai itu hadir dalam benak kita untuk menghentikan perselisihan, belum kuat juga mengikatkan, maka Allah meneruskan. <tukullahal> tasa aluna bihi wal arham, engkau hambaku, bertakwalah kepada aku. Aku ciptakan engkau itu berbeda-beda, bersuku-suku, berkomunitas-komunitas, berprofesi yang berbeda untuk menjalin silaturahim. Bukan untuk terpecah. Lita'arofu bukan lita'khtalifu. Aku ciptakan kau berbeda itu untuk saling berkenalan. Saling membangun silaturahim. Saling menghormati. Hadirin, ayat takwa dihadirkan dalam konteks ini seakan memberikan timbangan kesan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pesan yang dalam. Seseorang disebut takwa tidak hanya dia bagus secara ibadah spiritualnya. Catat kalimat ini. Seseorang disebut baik takwanya kepada Allah tidak hanya dinilai dengan bagus ibadah ritualnya. ya. Solatnya lima waktu terjaga, bagus. Bagian dari takwa Karena salat dibuka dengan kalimat taqwa. dari kitabu la raiba muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Wa Rajin puasanya, bagus. Bagian dari takwa Karena ayat puasa pun ditutup dengan kalimat la takwa Hajinya bagus, sempurna, bagus. Karena haji pun bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 197. Watazawwadu fa inna khayra zadi takwa. Tapi ternyata kata Al Quran takwa bukan hanya bagus ibadah ritual. Takwa juga baik dalam konteks ibadah sosial. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengevaluasi diri, bermuhasabah dan berhalaplah mendapatkan karunia dari Allah ditempatkan di surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk siapa? Orang-orang takwa. Siapa mereka yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 134 ya. Alladzina yunfiquna Yaitu orang-orang yang mampu berbagi, saling perhatian, sanggup menahan amarah diprovokasi dia tenang merespon dia melihat peluang untuk menyambung silaturahim alih-alih kemudian menguatkan perpecahan wala anin nas dia memilih untuk memaafkan mencari solusi yang terbaik alih-alih memperdalam wallahu yuhibbul muhsinin sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu hadirin bagian pertama nabi memberikan pesan kepada kita jika dihadapkan pada satu masa terdapat perselisihan Jangan larut ke dalamnya kita untuk ikut memperlebar. Yang bertikai di media sosial satu dan dua. Kenapa yang paling banyak berselisih yang komennya? Yang tidak terkait dengan masalahnya. Alih-alih datang memberikan solusi, maka masuk ke dalamnya menimbulkan perpecahan yang lebih besar lagi. Itu bukan hal yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dua, ini yang paling indah. Alaikum bisunnatim. Lalu setelah kalian paham awalnya, ada potensi perbedaan pendapat. Ada potensi perbedaan yang bisa menjalankan dan menghadirkan perpecahan. Datangkan ayat pertamanya. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah sedang mengawasi. Jangan sampai ujian yang datang ini gagal kita. Alih-alih memberikan solusi. Larut memberikan nilai perpecahan yang lebih dalam. Tahan. Muncul yang kedua. Ini saudara saya. Ini adalah kawan saya. Apalagi kalau benar-benar seiman. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Maka cari jalan menyelesaikannya. Setelah yang pertama secara internal tanamkan dalam diri kita. Tidak boleh berpecah. Tidak boleh berselisih. Allah mengawasi saya. Harusnya bersilaturahim. Menyatukan, bukan memisahkan. Maka cari jalan kedua yang kedua. Alaikum bisunnati. Selesaikan masalah itu dengan rumus sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Dan ini pun yang menarik, bukan ingin mengkotakkan kita, menjadikan ini yang paling sunnah, ini yang bukan. Ini kelompok sunnah, ini yang bukan. Bukan itu topiknya. Yang dimaksud dalam hadis itu bukan itu. Yang dimaksud dalam hadis itu tempatkan secara proporsional. Sunnah Nabi itu demikian banyaknya. Sebagai tafsir dari Al-Quran, 6236 ayat. Semua implementasi ayatnya dipraktekan, dicontohkan, ditunjukkan bahkan dinarasikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulan, wa wa sifatan, wasifatan, taqriran. Kata-katanya Nabi, prakteknya Nabi, ketetapannya Nabi sampai sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita berikan contoh semua implementasi yang Nabi terapkan itu dikodifikasikan oleh para ulama kita dalam bentuk kitab hadis. Dan kitab hadis itu dibagi tema-tema secara tematik. Imam Al-Bukhari mengambil, meneliti, meriwayatkan. Walaupun beliau hafal banyak hadis, dicantumkan dalam Al-Bukhari kurang lebih 7000 hadis. Dibagi 97 topik. Dari topik kita badul wahyi, legitimasi Nabi sebagai seorang rasul. Kemudian kitabul iman, penguat iman. Kitabul ilmi, bab pengetahuan. Sampai dengan kitabul buyu, bab bisnis, Sampai bab di pemerintahan, imam muslim punya kitabul imarah. Bab pemerintahan, ada babnya ekonomi, ada babnya politik, ada bab yang terkait dengan konteks sosial. Dari mulai orang sehat sampai orang sakit, lengkap di dalamnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ada beda pendapat masalah ilmu. Yang ini bismillah pakai jakar. Yang ini pakai sir, jangan bertengkar dulu. Kata Nabi bertakwalah kepada Allah. Allah yang tahu kebenarannya sambung dulu silaturahim, selesaikan dengan sunnah Nabi, lihat cek di bab ilmunya. Apa riwayat yang menggunakan sir itu? Teliti riwayatnya, sampai ke Nabi, ini riwayatnya. Ini jalurnya, ini sanadnya, sebab Nabi mensirkan ini sebabnya, ini hasilnya, yang meriwayatkan ini kondisinya seperti ini. Yang pakai jahar, ini dalilnya, ini nyambungnya, periwayatnya ini, kapan Nabi baca jahar, kenapa baca jahar, ini situasinya. Maka ditemukanlah, oh ini ada 70 hadis. 70 hadis ini, ini riwayatnya. Ada empat bagian. Dibaca dengan jahar keras. Dibaca dengan sir silent. Tidak dibaca sama sekali. Dan Nabi pernah membacakan dengan jahar rakaat pertama. Dan selanjutnya tidak dibaca lagi. Jika ini yang kita lakukan. Maka yang pertama kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang kedua kita bisa mengerjakan ibadah itu dengan argumentasi yang kuat. Kita punya dalil. Saya sholat bismillahnya dijaharkan, ini dalil saya, argumentasinya ini, inilah yang nasabnya tersambung kepada Nabi SAW. Dan yang paling indah, alih-alih berselisih, kita bisa bertoleransi. Kalau sikulan baca sir, oh ini sanad ilmunya. Kalau saya baca jahar, oh ini alasannya. Kalau sikulan kunut, ini dalilnya, ini alasannya. Kalau dia tidak kunut, maka ini dalilnya, ini alasannya. Maka tidak ada lagi kemudian perselisihan yang satu dengan yang lainnya yang menjatuhkan vonis fonis yang vonis Yang fonis ini pun bahkan beresiko saat dihisab di hari kiamat nanti. Apakah bisa kita mampu mengatakan si berbuat bid'ah sementara ada dalilnya? Bagaimana pertanggung jawabannya di hadapan Nabi SAW ketika dihisab? Bahkan sekarang ada yang mengatakan dengan mudahnya. Si keluar dari Islam. Si kafir. Si begini, si begitu. Kalimat itu akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan dia kembali ke langit kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bila tidak ditemukan di langit maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan dia. Maka muncullah di hadis Muslim riwayat Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala orang-orang yang seling larut dalam perselisihan dan dengan perselisihan itu dia bertikai bahkan ada yang menumpahkan darah itu ada yang difonis bangkrut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat hadis muslim kalimatnya dengan babul muflis orang bangkrut di hari kiamat atadrunal muflis kata nabi tahukah kalian orang yang bangkrut itu kulna ya rasulullah sahabat berkata ya rasulullah al muflisu fina ma la dirham wa orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun tak ada aset sedikit pun kata nabi al muflisu min ummati penutup dari khutbah ini Kata Nabi, yang aku maksud orang bangkrut di hari kiamat yang mengaku umatku. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam bukan Musa alaihissalam. Dia mengaku umatku. Ya tiahumal kiamat ibi salatin, waszakatin. Dia datang di hari kiamat membawa pahala ibadah ritual yang begitu banyak. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Cuma sayang wayak mahada. Dia larut dalam perselisihan sehingga dia sibuk mencela si Wa kadzafa menuduh si fulan. Wa akala puncak dari perselisihan, bertengkar, bekerja dengan yang haram, makan harta yang tidak benar. Wa ada yang berselisih fisik. Wa safaka hadza puncaknya ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Maka ditimbanglah di hari kiamat. Tukhadu hadza hasanati wa min hasanatihi. Kalau ada orang salat kemudian berselisih karena satu amalan keluar dia bertengkar, mencela si pulan, maka pahala salatnya ditransfer diberikan kepada si yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu kalau habis kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya, maka dicuci di neraka fatul hafin Hadirin, menutup khutbah ini, Nabi 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Akan tiba masa itu banyak sekali perbedaan pendapat yang melahirkan perselisihan hadir di lingkungan kita. Maka pesan khatib Jangan melarutkan diri untuk terlibat di dalamnya. Cari solusi sepanjang Anda Muslim, sepanjang Anda beriman, maka orang beriman adalah orang yang menampilkan solusi, bukan orang-orang yang datang mendalami perselisihan, menguatkan itu, dan menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Apapun itu ragamnya, pulang dari sini yang berbisnis, berbisnis yang baik, pulang ke tempat Anda bekerja, bekerja dengan baik, cari solusi yang baik, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah. Anda pulang sebagai suami, datang ke rumah tangga, ada perbedaan pendapat, selesaikan. Kita duduk di masjid dengan taklim yang sama, di masjid yang sama, sholat yang sama, beda pendapat, cari solusi secara proporsional. Jika memang bukan masalah usul, tidak perlu diperselisihkan. Kalau masalah furuk, cari kemudian jalurnya. Jangan sampai kita ibadah di masjid yang sama, punya nabinya sama, Qurannya sama, tapi pulang kepada Allah malah disibukkan untuk mengklarifikasi dari dosa-dosa keburukan yang seharusnya tidak perlu kita tampilkan. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم أدعو الله يستجيب لكم جميعا